Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi ya kita. Dan di video kali ini kita akan mengunboxing satu buah pesanan saya lagi ya, satu buah paket yang saya terima kemarin ya. Sebenarnya paket ini saya pesen pada tanggal 22 ya. Tapi mungkin karena libur Natal dan tahun baru baru terangkut oleh pihak pengirimnya sekitar tanggal 28 dan saya terima di tanggal 29 ya. Kalau memang berjalan sesuai rencana sih memang 2 hari ya guys. Kalau tanggal 28 pasti terima tanggal 29. Tapi ini saya pesennya tanggal 22 dan memang direncanakan untuk diangkut tanggal 28 sih kayaknya. Karena ya itu tadi alasannya. Baiklah, kita akan buka saja. Ini dikirim dari Jakarta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tebal nih. Masih belum. Oh. Lumayan rapi ya paketannya. Nah ini teman-teman, ya ini penampakan pertamanya. Ini 2 buah cutter ya dari produk Inco. Ya, ini dia teman-teman. 2 buah cutter dari produk Inco yang saya pesan kemarin ya. Mungkin teman-teman bingung ya kenapa saya beli produk ini. Karena saya pikir ini lumayan ya untuk unboxing pakai cutter ini ya. Terus yang kedua harganya juga sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Saya pernah lihat ini harganya sekitar 6 ribuan ya di salah satu toko. Tapi yang saya beli ini 10.000 ya. Dan itu sudah sama ongkir. Karena yang 6.000 itu saya kena ongkirnya sekitar 15 sampai 25.000 ya. Jadi ya kena-kenanya hampir 30 lebih ya. Jadi lebih baik saya cari yang harga 10.000 tapi tidak kena ongkir. Makanya saya beli 2 piece ya, teman-teman. Ini pisaunya kecil sekali. Dan sekarang ada embus Inco ya. Kalau dulu kalau nggak salah ini warnanya hitam ya. Tuh. Dan saya beli 2 juga. Ini satu akan saya koleksi dan satunya ini akan kita pergunakan untuk unboxing berikutnya ya. Kita coba dulu di kertas. Wah, tajam lah ya. Namanya juga silet. Tuh. Oh, tajam teman-teman. Dan ini bahannya dari apa ya? Kayaknya dari besi ya. Besi atau plat ya. Tapi ya seukuran untuk cutter lah ya, jadi lumayan tipis dan ini bisa diselipin di kantong.
Nah, inilah teman-teman barang yang saya pesen beberapa hari yang lalu ya, mungkin sekitar seminggu yang lalu. Salah satunya untuk membantu saya dalam unboxing ya, karena pisaunya lumayan tajam dan kecil ya. Kalau kecil itu enak untuk digerakkan lebih leluasa gitu. Dan semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin membeli cutter yang kecil dan juga kedepannya akan berguna bagi saya ya tentunya untuk unboxing ya. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di unboxing kita yang berikutnya ya.